Baik, seperti yang dijanjikan, kita sekali lagi bersama dengan Norsiah Ramli untuk Kini Trending. Norsiah, apa lagi yang trending? Apa lagi yang trending? Ya, baiklah, pelaburan emas sejak akhir-akhir ini menjadi perkara yang paling banyak dibincangkan melalui platform media sosial. Dan tiga produk pelaburan emas paling popular kini adalah jongkong emas atau emas fizikal, emas digital dan buku akaun emas. Kami menemubual penulis dan pakar keuangan Azizi Ali untuk memahami sedikit sebanyak tentang pelaburan emas dan bagaimana mengelak daripada terjebak dengan skim cepat kaya. Sejak kejatuhan harga emas pada April 2014, muncul beberapa program dan skim pelaburan yang menawarkan pulangan lumayan sehingga 120% setahun. Pelaburan ini memang daripada dulu dah wujud, ya, punya. Tapi sekarang ini semakin berluasa sebab ada social media, Facebook dan sebagainya, internet yang menjadikannya lebih senang. Malangnya banyak kebaikan, dalam masa yang sama juga ada yang kurang baik sikit, ya, kurang baik sikit. So salah satu daripada yang kurang baik, ya, di mana program-program pelaburan yang penuh tanda tanya. Kebanyakan orang tentang tak tahu menahu dengan dalam tentang kewangan pelaburan dan sebagainya. Jadi bila pelaburan yang tidak betul ataupun yang kurang baik dan kadang-kadang terus yang scam tu pun, dia pun tak tahu kata scam. Macam skim Pak Mantelo di tahun 1980-an, tahun 2007, Swiss Cash. Dan salah satu yang saya memang tulis dalam Facebook saya ialah tentang Pegasus Bullion, ya. Pendedahan demi pendedahan tentang penipuan pelaburan emas yang dibuat oleh Azizi melalui Facebook mengundang reaksi pelbagai daripada pengikutnya. Bagi mereka yang telah melabur dalam skim yang digelar Ponzi, sudah pastinya akan melenting dan memberikan reaksi negatif terhadap pendedahan yang telah dibuat oleh Azizi. Sekarang dengan amaran oleh Bank Negara, kita boleh login ke laman web Bank Negara. Bank Negara memang ada list syarikat-syarikat yang ada persoalan lah tentang sistem operasi mereka. Dan syarikat Pegasus Bullion itu memang ada di situ. Bukan semalam, daripada bulan 4 tu memang dah ada situ. Tetapi masih ada rakyat Malaysia yang melabur dalam tu. Azizi terus menasihatkan agar mereka yang telah melabur dalam skim Ponzi supaya segera mengeluarkan wang mereka dan belajar tentang pelaburan. Ini kerana bagi Azizi, setiap individu akan membuat keputusan tentang pelaburan sepanjang hayat.